Hai guys, kembali lagi di channel React of GB. Kembali kita ke reaction Harput. Harput, sempurnakan cinta kami ya Allah. Oke. Oke, menarik ini. Apakah ini ada tentang priwet atau pernikahan? Ya, kita akan lihat aja guys. Oke. Kita akan nonton. Jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya. Ini dia reaction-nya. Oh my god. You are amazing. Hari dan putri sempurnakan cinta. Kepo dong. Kamu lagi di mana? Aku kangen. Aku kangen. Sayang, biasanya chat aku langsung dibalas lagi ngapain sih? Sayang, kamu enggak kangen aku, sayang. Balas ini. Ya Tuhan, baru 842 ngirimnya 843, 843, 843. Oke. Okay. Ya sabar dong, baru 1 menit. Sayang balas ini. Itu 2 menit kemudian. Ke gue banget. Ya. Baru 2 menit doang ada balas. Jadi makan dong Putri, untuk makan. Oh bete, bete. Oh, dia gak. Surprise. Mungkin lagi di jalan itu pasti. Putri. Mungkin ku bukan pertama mengisi relung hatimu. Namun cinta yang ku bawa tulus suci tak bernoda. Oke, namun ku bukan yang pertama ya. Tapi dia punya hati yang tulus, yang tak bernoda. Oh, suci lagi gokil, katanya. Gokil, suci lagi. Gak ada yang di atas suci, gak ada yang di atas sempurna. Oh. Makan judulnya sempurna lagi. Yo, gokil, gokil nih. Hari ini dia yakin banget dengan hatinya sendiri ke Putri. Kayak India banget sih. Tadi masih pakai baju rumah katanya pas lagi di atas itu turun-turun udah pakai gaun cantik. Betul, baru mamaku pergi nih katanya. enggak kayak gitu, salah itu kan kebalik, biasanya laki-laki ya. Aduh, tapi cantik gak lo tadi. oh. Jangan-jangan ini lagu seterusnya dari yang punya si ini ya, Gilang. Kan ada 3 apa 2 lagu. Ada 2 lagu. Tapi kayaknya enggak bersinergi sih itu. Beda konsep kan. Itu kan memang pure lagu dari Gilang kan. Ini kan dari Trident. Dari Trident. Oh, bukan ya. Oke, mantap. Tapi emang mau enggak mau arahnya dibawa hal yang sama sebenarnya. Karena kan Harput ini kan belum mendeklarkan bahwa mereka udah pacaran atau enggak. Yang penting mereka deket aja. Nggak tahu di belakangnya seperti apa. Entah mereka ada komitmen, kita nggak tahu ya. Cuma emang setahu kami memang yang kami lihat dengan yang pantau ya si Hari yang lagi berjuang keras sih menurut aku. Ngumpulin 2M itu. 2M itu. Walaupun, gampang walaupun kita kesini kayak bercanda, tapi kayaknya memang Hari perjuangannya ke situ gitu. Walaupun memang angka itu ya relatif lah ya. Itu kan hanya omongan Putri doang. Itu kan bisa berubah ketika Hari membawa keluarga serius ke keluarga Putri sebenarnya kan. Betul. Tapi bagi kami itu serius. Walaupun kayak kami ketawa-ketawa, bercanda. Atau hanya aku aja serius? Serius kok. Terus. Aku kelipan. Kalau itu aktif. Aktif. Terima kasih.
pertama mengisi lubang hati. Namun cinta yang ku bawa tulus suci tak berdoa. Sop-sopan dong. Maksudnya Putri, maksudnya Hari, kamu lah. Itu hanya masa-masa pacarannya gitu gini. Kalau udah nikah ya, nggak ada gengsi-gengsian. Curhat ya, sayang. Iya. Karena badanku dulu tak segini. Dulu badanku segini. Oh, Putri di sini apa ya konsepnya? Gadis yang manja ya, bahwa dia ya betul kayak pengen diperhatiin, dia itu kayak pengen dipeduliin, ya khas-khas wanita pada umumnya. Ya perlemparnya nih, lempar satu aja lama. Awas ada lalat, lewat. Oh, dealer. Dirimu di hatiku, cintamu. Aduh, ini enak kali dia di restoran. Aku di nasi padang waktu itu. Ya, itu kan pertama. Ini kan mereka kan Indo sering-sering. Buat malu aja, guys. Pacang. Oh, 10.000 lagi. Hebat itu. Romantis banget. Oh, pakai piano. Pakai piano loh. Awak keyboard deh, guys. Tapi ini impian banget sih, impian banget. Mau priwet, mau pernikahan, ada mantap konsep, banget. Ada konsep cowok main piano, cewek yang nyanyi, itu sweet, romantisnya itu paling atas sih menurut aku ya. Keren. Bintang jatuh, baru kita permintaan, hari ini mau nikah, aku udah ketebak. Kalau pas bintang jatuh itu, Putri mungkin ngomong, aku pengen dia jadi suamiku. Kalau si Hari kan nggak langsung minta, aku pengen dia jadi istriku kan. Tuhan kumpulkan duitku. Duitku! Tuhan untuk berikan 2 miliar ini. Tuhan. Karena itu syarat ya kan. Oh, ini konsepnya aku suka, konsep ini kayak menandakan harput sedang serius dalam hal hubungan. Walaupun kami tahu kita gak ada prestasi terlalu besar, terlalu jauh, biarkan mereka menentukan keputusan mereka. Iya. Oke, guys, semoga suka. Jangan lupa di like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe. Aktifkan loncengnya. Terima kasih. Bye. Bye.